Assalamualaikum, apa khabar semua? Waalaikumsalam, kabarnya sihat walafiat. Alhamdulillah, dah ready belum? Okey, kalau dah ready cepat. Adakan semua bahan-bahan kita dah kasi semalam. Kita nak mulakan dengan masakan asam. asam pula. Acar. Acar ikan kering. Dan buah paya. So, ini dia buah paya ke, Mak? Mak terangkan sikit buah paya ni. Ini yang dah kopek. Okey. Ni dia yang dah dikopek. Tengok ni, kan dia macam orang ada yang cakap buah betik. Itu buah betik. Ikut-ikut dia punya kampung. Kalau kampung. Macam orang Malaysia banyak cakap buah betik. Buah betik ni buah betik muda kan, Mak? Buah betik muda. Kalau Singapura semua cakap buah paya. Buah paya, ialah. Buah paya muda. Ni buah paya muda. Jadi senang. So, ni kat mana-mana ada jual ke, Mak? Ni mana-mana pasar ada jual. Ini semua boleh masak. Acar boleh, masak asam boleh. Ini saya nak terangkan sebab apa kita pakai buah paya. Ini masakan di time Jepun. Okay. Jadi time Jepun tak ada timun. Jadi orang ada akar buat buah paya, buat acar. Jadi ini masakan pandai. Time Jepun punya. Pandai. Jadi saya nak ulang balik. Peristiwa lama. Buah petik banyak waktu Jepun? Buah petik banyak. Masa dia orang tanam. Orang tanam lah. Tanam sendiri. Saya dengar buah petik ni ada lagu, Mak? Ada. Apa lagu dia? Macam mana lagu dia? Lagu boleh tapi suara tak sedap. Try, Mak? Boleh? Boleh, cuba. Sebelum Mak saya nyanyi, saya nak katakan hari ni adik saya adalah. Rini mari sini. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah semua dah okey. Alhamdulillah semua dah okey. Okay. Jadi adik saya Reni akan bersama kita. Bantu saya pegang kamera lah. Jadi okay. Dia bantu. Jumpa sebentar lagi. Jumpa kejap lagi. Kejap. Jangan pergi mana, Rin. Mak nak nyanyi, Rin. Okey. Silakan, Mak. Mak nak nyanyi. Suara semput tapi ya. Boleh? Tak apa. Lagunya tak apa, gini. Boleh. Okey, silakan, Mak. Apa ya jeruk jambura, butan durian duku, dan lain-lainnya. Marilah kawan-kawan semua membeli buahan. Papaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Daripada mana lagu ni, Mak? Ini time Jepun ke lagu? Time Jepun. Tahun 50-an. Radio, bukan aku. Radio. Okey, kita nak start nak masak ni. Jadi Mak terangkan dia punya bahan-bahannya, Mak. Bahan-bahan utama ni ikan kering. Okay. Ikan kurau ya. Kurau kering. Ini saya potong terbalik. Tak apa. Okay. Ikan kurau kering. Ikan kering. Buah paya. Ini campurannya buah paya. Ini yang inilah, Mak. Jadi Mak dah potong-potong. Dah. Okey, Mak rendam. Ini dia punya bahan lah. Ini rempahnya. Okey, rempah-rempahnya. Silakan. Buah keras. Okay. Bawang putih. Kunyit. Okey. Alia. Kejap, saya tengok . Alia. Cili bor. Ini bahan kisar. Ni semua ini bahan nak dikisar. Yang kat sini semua kisar. Okey. Jadi ini tak kisar. Bawang kecil, cili hijau, cili merah, cili bor. Yang okey lagi. Gula merah. Dan garam. Tapi garam jangan taruh dulu sebab ikan masin kan. Kalau rasa tawar baru taruh. Okey. Saya nampak ikan kering, ikan kurau ni Mak dah rendam. Pasal nak hilangkan masin. Hilangkan masin. Jadi kalau direndam dia punya garam kan turun. Itu tip satu bagus tu. Jadi saya ambilkan sendiri. Saya terbantu. Tunjukkan untuk siang cili ya, macam gini ya. Siang cili. Kalau nak masak acar. Okey. Supaya cantik. Satu. Mana, Mak? Ini untuk kecantikan aja. Kalau tak buat gini tak cantik kan. Jadi kita buang ini. Jadi nampak cantik kan? Macam gini. Ini nak hias lagi. Ini saya dah buat. Okey.
kan cantik. Wah. Kalau ininya tak dibuang, tak nampak cantik kan. Okey, mak. Rupanya macam bunga. Jadi mak, saya buang dia punya ini, jadi nak kelihatannya cantik lah. Okey. Jadi, tapi ini sebagai penghias saja? Penghiasan. Sekarang kita nak buat rempah dulu ya. Okey, saya akan ini dulu. Okey, so kita nak buat rempah dia dulu. Hari ini ada adik saya ya. Lama kita tak jumpa dia, tengok. Tengok, sama kan muka? Sama kan? Okey. Since nak dikisarkan, saya potong kasar-kasar lah. Saya nak mengingati peristiwa Jepun. Itu dia. Dan Jepun punya masakan macam ini. Allah, bagus. Jepun kan tak ada benda-benda gini. Okey, jangan lupa like and share, okey? Like and share. Ini adalah acar ikan kering bersama buah paya. Okey, buah paya tu buah betik muda. Ramai yang katakan buah betik muda. Jangan lupa kongsi pada mereka yang suka sangat buat resepi, okey? Terima kasih kepada yang dah like and share. Sekali lagi mereka yang ni baru join, inilah buah paya, buah betik muda. Kat mana-mana boleh belilah kan. Ini mana-mana pasar semua ada. Okey. Ini pisahkan dia. Semua. Masukkan. Ini dia. Bawang putih. Kunyit hidup. Dimasukkan semua. Okey. Dan ini halia. Okey. Ini saya buah keras yang dah direndam. Supaya lembutlah bila nak dikisar. Okey, saya buat dulu. Masuk sekali. Masuk sekali. Masukkan sekali. Okey. Dia rendam dulu jadi dia senang. Dia lembut. Senang dikisar. Saya cuci dulu. Wah. Begitu eh. Okey, masukkan. Masukkan semua sekali. Alright. Okey, kan kita isi air dulu. Taruh air ni. Okey, mari. Letak air, jangan lupa Rin. Macam memang masak-masak Okey, silakan. Boleh taruh lebih patang buah keras. Lebih Rin, letak Rin. Okay, kan buah keras dia, right. Dia nak lembut kan. Mari kita kisar. Let's go. Okay. Tengok selalu adik saya buat, tengok mak saya jadi supervisor. Supervisor ni dia. Okey dan. Ya, saya check dulu. Okey. Saya jauh-jauh sikitlah jadi dia tak bunyi dia tak kuat. Okey dia dah pekat, dia dah pekat. Yes. Okey kita jom dapatkan pengesahan daripada supervisor. Master chef. Sudah halus. Dah boleh. Boleh tak mak? Yeah, dah. Okay, thumbs up. Okay, best. Ikannya cuci tapi sekarang ni buat apa mak? Ikannya cuci dulu. Okay, kita nak cuci dan kita nak tapis. Okay, kita bilas. Kau dah cuci? Ramas. Okay, boleh. Cuci dan siram. Okay, kita rendam. Tadi mak kata kerana nak hilangkan rasa masak dia. Okay. Sambil cuci, sambil bilas, kita ramaslah. Okay. Okay. Bau dia punya bau ikan kering. Allah, bestnya. Okay, kemudian? Kemudian, okay. Dah itu ininya, buah paya. Okay, buah paya pula. Buah paya ni kita potong kecil-kecil. Dan sekarang kita nak bilas, okay? Ya. Okay, silakan. Yes, boleh. Ni buah paya ni. Buah paya banyak mak ke dia punya khasiat dia? Saya baca. Yalah, memang. Satu untuk kulit. Kulit untuk lawas. Lawas dia main. Kebaikan dia, manfaat dia. Tolong share dengan kita. Oh ya. Tapi bukan buah paya ni. Habis? Buah paya gantung. Hah? Buah paya gantung? Tak pernah nampak kan? Tak pernah nampak mak. Buah paya gantung. Okey, sekarang kita itu goreng ikan. Goreng ikan dulu. Okey, so goreng ikannya dulu. Dulu dia orang makan bukan buaya ni, buah paya gantung. Buah paya gantung saya tak pernah tengok. Dia gantung macam dia ni melekat kat pokok kan, dia tak. Dia tergantung je macam buah mangga tu, cantik. Iya ke? Tapi sekarang mungkin kampung-kampung ada lah. Cuka. Oh ya. Tadi kita cakap dengan orang yang cuka.
Bahaya cuka pun kena. Cuka kena ni. Pakai cuka. Ha. Umat pakai cuka ni. Okey, jangan lupa eh. Mesti ada cuka. Saya diberitahu eh, page kita ni ramai juga orang yang bukan Melayu yang sokong. Tapi dia faham bahasa Melayu. Jadi thank you so much everyone. Okay. So kita nak masak ni. Goreng ikan kering. Taruh lebih-lebih banyak ni. So ikan ni kita goreng dulu. So kita nak buat acar ikan kering bersama buah paya. Yeah. Oh, bestnya. Bau ikan kering dia dah boleh bau dia from daripada sini. Baik, saya masak ikan kering. Jangan pakai-pakai banyak rasa, Rin. Hancur, Rin. Oh, hancur, Rin. Betul-betul. Hancur, Rin. Dah garis yang terbalik. Tengok, mak tak tengok pun dia dah tahu tau kau gorek kau gawa banyak sangat. Nice. Kalau pai lah, bula. Ha? Kalau pai, bula. Kalau pai. Kau jangan gawa sebarang. Aku pun tak tahu. Tinggalkan ni, eh. Eh, tadi mak tengok sikit aje dia dah tahu sih. Ha, mak ni kan nampak ni. Oh. Mak tengok kat sini. Oh, Rin. Bijaklah. Mak bijak. Tengok Rin, mak tahu tau. Dia ada trick tu. Kau jangan gaul banyak-banyak, hancur benda ni. Tak boleh lari. Meletup-letup, Rin. Nak tutup tak? Eh, mak. Kau tak jauh-jauh. Haa? Jauh-jauh sikit. Tapi, inilah. Okey, belum lagi. Haa? Belum lagi, eh? Nanti saya kasih tengok. Mak. Okey, juga mak sekejap. Oh, sayang. Dah boleh lah. Boleh. Baik-baik panas. Dah boleh, eh? Boleh, okay. Mak. Boleh. Dah boleh, eh? Alright. Okey, sudah boleh nampaknya. Letup-letup, Rin. Nak tutup? Tak payah? Tak payah. Okey. Angkatlah. Oh. Ini dia, ya. Ahmad. Dia kena. Okey. Okey, silakan. Eh? Ini halus sangat agaknya ni. Hancur. Taklah. Hancur, eh? Hancur tak? Taklah, mak. Okey, mak. Ketuk-ketuk. Tak. Saya rasa masih padat lagi. Yes. Cantik, mak, ni, mak. Saya tengok. Saya tengok dari dekat. Ni dia ikan kering. Okay, sekarang dah habis ni, saya nak tukar minyak dia lah. Tak boleh pakai minyak ni. Dia kotor nanti. Tak cantik. Okey. Sudah. Kita tunggu minyaknya panas. Okey. Kita nak nak apa tu, tumislah rempah yang di blender. Tengok mak saya dia buat pattern. Ini tadi kurang satu. Kurang satu. Bukan mentally telaten lah. Kurang satu deh. Ini rendam dengan air batu. Air batu? Lebih baik. Air batu itu bukan airnya tau, batunya. Okey. Jadi sekarang kita nak masak tadi yang kita dah blender. Wow, I see, man. Sangkut-sangkut lah dia punya line, Rin. Tak apa, kita teruskan rakaman. Jangan takut, nanti rakaman saya taruhkan, saya upload balik. Okay. Itu korek-korek. Okay, mak nak ni. Rin korek-korek ke? Korek-korek. Oh, wow. Okay. Korek-korek. Rempah yang dikisar, halia, kunyit hidup, bawang putih, buah keras. Okey. Itu yang dikisar dan ditumislah. Ni dia. Okay, sekarang nak masukkan cili bo. Cili bo. Okay. Dekatkan sikit. Cili bo, Okey, silakan, Rin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kali susah nak buat live, kita nak buat live ni nak kena hati-hati, pasal apa, internet ada problem pula.
Kau tak kira? 5. Berapa 6, ni? 7. Okay. Lagi, Mak? Lagi? Lagi, Mak? Lagi satu dah tu. 8. Dah. Okay. 8 sendok besar gini. Sudu besar? Sudu besar. Seribu. Okey, so sekarang gula. Sekarang gula merah. Sedap mai, sedap pula. Warna dia cantik. Very cantik. Very cantik, gula merah. Doakan semua Alam. Darut 3 dulu. Okay. Betul, online kita ada masalah sekarang. Okey, mazah. Okey. Berapa 3 sudu besar ya? Gula merah. Ni cuka? Saya tak tahu nak tukar ya. Macam mana masukkan je? Ni cuka Sekarang cuka, ni cuka. Agak-agak lah ya. Gitu je. Pasal ini dia nak masak. Banyak. Manis. Banyak. Agak-agak ya, berapa liter tu? Masak manis lah kalau ajak. Oh. Okey, tu cuka agak-agak. Okey, bawang, masukkan bawang. Bawang merah kecil. Okey. Tidak lagi baru masuk kecil. Okey kan? Alhamdulillah. Saya pun nak bersin. Okey, buah paya. Okey, ambilkan buah paya yang tadi kita tunjukkan semua orang yang baru join kita. Itu buah paya yang sudah dipotong. Ini ya. Ini dia buah paya. Okey. Mak, ada orang tanya, selain daripada cuka boleh tukar bahan lain? Dia punya bahan cuka je. Pasal apa dia kata dia punya perut tak tahan cuka? Oh, kalau tak tahan cuka, boleh taruh asam. Gula. Okey, gula kurang. Ini buah petik yang dah dipotong. Dia tanya, jus asam limau boleh tak, Mak? Boleh, jus asam limau. Lemon. Apa yang kuning tu? Orange? Lemon. Okey. Okey, jangan lupa like and share. Okey. Ni berapa lama, Mak? Dia punya sekejap aje So sekarang kat dalam ni buah paya. Kita dah tumiskan tadi benda-benda yang kita kisar. Kita letak cuka. Okey. Tapi ni ikan kering. Jangan taruh garam dulu. Oh, kenapa? Ada demi ikan dia dah masin. Oh, yelah. Okey. Jadi rasa dululah kalau macam kurang masing baru taruh garam. Okey. Ni yang tadi Mak saya dah rendam, dah digoreng tadi. Reni tolong gorengkan. Mak, dia punya masam dia cukup sedap. Gula dia. Mak, semua cukup. Semua okey? Semua okey? Cukup. Bagus. Kalau nak kaki kering, lambat kan. Nak gini aja. Boleh ya, Mak? Boleh. Oh, dia nak kena kasi kering, Mak. Oh, memang nak keringkan, Mak, Lama. Oh, berapa lama nak kering? Setengah jam? Lama dah, Mak. Tak payahlah, ya. Okey, sekarang Mak masukkan cili yang tadi Mak dah potong, okey? Hijau, cili merah. Dah boleh lah. Kau jangan jauh-jauh. Itu mau masukkan ikan kering. Ini dia acar dia. Sebenarnya nak kena tunggu dia kering sampai setengah jam. Tapi kita takkan nak tunggu, kan? Kita nak masak cepat, kan? Taruh ini ikan masin. Okey, sekarang ikan masin pula masuk. Yeay! Bismillah. Itu dia. Ha. Sedap. Lama aku tunggu, Rin. Ikan masin masuk, Rin. Sedap ni. Tengok. Cantik. Okey, Mak. Rasa dulu, Mak. Okey tak, Mak? Nyaman, ongku? Mak letak garam sikit. Yo, best. Terima kasih. Jangan lupa like and share. Allah, bestnya. Ini kalau kering sedap, Mak. Kalau kering memang sedap, Kering sedap. Tapi kuah pun sedap juga. Kalau kering sedap, kan, Mak? Dah boleh angkat, ni. Okey, dah boleh angkat. Yeay. Alhamdulillah. Kalau suka kering-kering. Kalau tak suka? Basah-basah. Oh. Suka kuah basah, sorry. Okey, sudah siap. Tengok ni. Ini bawang kecil. Oh, cantiknya, Mak. Very cantik. Okey, sekarang kita nak makan. Makan. Cik. Cantik.
Kalau kau nak ambil gambar kat luar, atur balik. Kita atur balik. Nanti kita atur balik. Sekarang okay. Kita nak makan dulu. Okey, jom. Mari kita makan. Kedondong tak sempat ke Kuali dah habis. Betul. Okey, so kita nak makan. Mari kita makan. Alamak, jatuh. Sedap. Memang sedap. Nasi panas-panas. Ni tengah hujan ni. Makan hujan. Tengok saya naikkan benda ni balik. Rin, cepat Rin. Kita nak makan, Rin. Okey, acar ikan masin, ikan kering bersama buah paya. So, kita nak makan dengan nasi. Silakan share, okey? Okey, so kita makan nasi panas ni. Ni baru buat ni tadi pagi. Bismillah. Tengok tu. Memang tengok asap dia. Tengok asap dia. Rin, ada sendok tak? Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ni ikan keringnya sikit sangat dah ya. Ha? Ikan keringnya mana ya? Tak nak. Oh, ni dia, ni dia. Ni ikan kering. Tak nampak kalau... Tapi not bad mah, nampak. Nak ambil gambar kat luar, kena tambah. Nanti kita tambah. Jadi cantik. Okey, tu ikan kering dia ada kat dalam. Kita ada bawang, buah paya, cili. Saya makan, saya rasa. Okey, so ni dia. Tengok tu asap dia keluar. Mak, jemput makan, Mak. Jemput. Terima kasih kerana masakkan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil ikan kering dia. Sekarang saya ambil ikan kering dia. Dan saya ambil acar dia. Ni buah paya eh. Dengan buah paya. Bismillah. Wow. Mak. Nyaman. Nyaman. Nyaman ongku. Ini kena dengan... Tadi baru habis hujan. Baru habis hujan kan? Sedap mak. Okey. Kenapa saya rasa anda mesti cuba buah paya ni? Kerana timun rasanya lain. Buah paya rasanya lain, betul? Betul lah. Dan buah paya ada banyak dia punya manfaat. Dia punya khasiatnya banyak. Khasiat buah paya, kulit dia jaga. Lawas. Perut boleh lawas. Pesanan saya, cuba je lah. Ini masakan lama kan. Jadi ini masakan waktu time dia pun punya masak. Jadi saya nak ulang balik lah. Masakan waktu Jepun. Rin, kau nak rasa? Siapa nak cuba, cuba je lah. Kalau sedap, cuba terus. Mak, ada orang tanya, umur mak berapa sekarang? 90 tu hari dia baru birthday. Jadi ya. Doakan mak saya, okay? Dia boleh terus masak. Ikan masin dia, saya suka kombinasi ikan masin, buah paya dan acar ni. Tapi mak cakap tadi kering lagi sedap ya? Sikit lagi lah. Begini pun sedap juga. Ada pesanan? Pesanan terakhir, insyaAllah minggu depan kalau ada masakan lain. Okey, terima kasih Reni kerana tolong kita. Sama-sama. Adik saya dah okey sekarang, dia bantu kita. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua. Dan jangan lupa doakan mak kita ni agar dia boleh terus masak, ajar kita. InsyaAllah. Bye semua, terima kasih. Salam dan maaf dari kami. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Okey, kita tunjukkan. Tunjukkanlah lauk. Ini dia lauk yang kita makan. Okey? InsyaAllah. Jumpa lagi. Bye.